Otomania. Video ini adalah Yamaha MT-09 yang lama, dan dikabarkan ya kemarin saya dapat lihat di Yamaha Maker Motor ada postingan sudah open SPK untuk Yamaha MT-09 dan MT-07 sob. Wow, mantap. Saya dengar kalau tentang MT-07 sudah dari 2016. Itu mesinnya dibuat di sini dan akan dijual di sini, tapi baru akan. Tapi kemarin saat sebelum saya review MT-09 lama ini, dikabarkan MT-09 terbaru ini yang kelihatan lebih gahar ya. Lampu depannya kayak MT-15. Ini akan masuk ke Indonesia beserta MT-07 ya. MT-07 tampangnya seperti ini sob. MT-09 menggunakan mesin 3 silinder itu 900cc lah. Sedangkan MT-07 menggunakan mesin 2 silinder cross plane itu di 700cc. Dan diperkuat lagi, kemarin juga saya baca di TMC Blog bahwa MT-09 dan MT-07 sudah ada di gudang Yamaha katanya. Tapi untuk launchingnya belum tahu ya, kapan dan harganya juga belum tahu. Dan ini di Mekarjaya postingannya sudah open SPK, sampai ada diskonnya juga. Mantap ini. Yang jelas untuk MT-09 kayaknya masih CBU, sedangkan MT-07 juga katanya mungkin hanya mesin saja dari dibuat di sini. Ya, kita berharap harganya bisa lebih terjangkau ya sob. Bagaimana menurut sobat? MT-09 yang terbaru dan MT-07 jika masuk ke sini, coba tebak harganya berapa MT-07 dan MT-09, dan bagaimana pendapatnya tentang kedua motor ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau tebakan saya sih MT-07 akan berada di bawah 200 jutaan, sedangkan MT-09 di bawah 300 jutaan. 300 ya, berharap di 200. Ya, 220 lah. Pasti manis ya. Mungkin saya akan ikut nabung dari sekarang biar bisa motovlogger pakai salah satu moge Yamaha mungkin. Oke, terima kasih atas waktunya sobat. Salam satu aspal.